Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ayo kita bikin pistol mainan dari kertas cover atau kertas jilid ini. Langsung saja kita praktekkan guys. Yang pertama kita siapkan satu lembar kertas cover ini yang tebal guys. Kemudian setelah itu kita buat lipatan terlebih dahulu. Kita lipat-lipat terlebih dahulu guys judulnya. Ini kita rapikan. Aku pakai alat bantu untuk merapikannya guys. Teman-teman pakai tangan langsung juga bisa atau pakai alat bantu yang lainnya juga bisa. Setelah itu kita buka lagi dan kita lipat lagi. Kita pakai garis tengah ini sebagai batas lipatan kita. Kemudian kita pakai alat bantu lagi. Ini kita lipat lagi. Kita pakai alat bantu lagi. Ini kita lipat lagi guys, mengecil agar lebih tebal pistolnya. Kita lipat, kita rapikan. Kemudian ini juga kita lipat. Kita kumpulkan di tengah semuanya. Kemudian kita jadikan satu guys. Nah seperti ini guys. Dan aku sudah bikin dua guys dengan warna yang berbeda. Setelah itu mari kita rangkai. Yang pertama ini kita lipat jadi seperti ini. Yang satunya juga kita lipat dengan cara yang sama guys. Kita ambil tengahnya. Kemudian kita buka lagi, kita ambil ukuran untuk melipat lipatan yang berikutnya. Ini kita lipat ke bawah. Kemudian ini juga kita siapkan di sini dan kita lipat ya ke bawah. Setelah itu mari kita jadikan satu. Nah, ini jadinya seperti ini guys. Ini kemudian ini kita masukkan terlebih dahulu. Jadi caranya tinggal kita masukkan ke sela-sela yang ada. Yang satunya juga kita masukkan. Kalau agak sulit nanti bisa diperbesar lagi guys lipatannya tadi. Kita tarik. Nah nanti jadinya seperti ini guys. Tetapi untuk berikutnya nanti kita akan potong di sini karena akan kita cantolkan karetnya. Ini kita buka lagi ya guys ya. Dan kita potong di sini terlebih dahulu. Kita potong pakai alat gunting. Yang satunya juga akan kita potong, guys. Cara yang sama atau jarak atau posisi yang sama guys. Nah kemudian ini sudah sama untuk potongannya. Ini kita masukkan lagi seperti tadi guys. Masukkan. Jadi yang seperti ini. Kemudian di bagian depan sini ini juga kita potong sedikit, potong untuk cantolan karetnya. Se
Setelah itu guys, langsung kita siapkan karetnya. Jadinya seperti ini, dan langsung saja kita praktekkan. Kita pasang karetnya, kita cantolkan di sini guys. Dan langsung saja, mari kita praktekkan guys. Langsung saja kita pasang velor pistolnya. Ini aku pakai karet gelang. Kemudian kita pasang, kita kaitkan terlebih dahulu di sini. Dan kita arahkan ke sasaran. Bisa pakai jempol atau ini telunjuk kita untuk mencutat ini karetnya guys. Kita paskan 1, 2, 3. Kita coba lagi guys. Sasarannya di situ, kemudian kita pasang pelornya. Kita bisa pakai jari kita atau telunjuk kita. Ayo kita paskan 1, 2, 3. Wuhu. Seperti itu guys, bagus banget mainannya. Keren, unik. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Nantikan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.